Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN. Terima kasih. Ini akibat teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Persiapan untuk akhir tahun, liburan Natal dan tahun baru 2025 mohon disiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi lintas kementerian, lintas lembaga bekerja. Memang di sini tentunya Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, ya, Menteri PU, Menteri Pariwisata, Kapolri, TNI yang akan menghadapi beban tugas yang meningkat menjelang akhir tahun ini, tapi saya yakin dan kita mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya.